sana dulu. Universal. Ini udah hari kedua, dan hari kedua ini jadwalnya aku ke Universal Studio. Yang pertama ya, aku ke Universal Studio cuman foto aja di bola dunia, gak masuk di wahana permainan. Aku ke wahananya di area luarnya, di daerah Sentosa Resort itu. Kita jalan-jalan di sekitar dulu. Jam 11 waktu Singapura. Sebelum masuk nanti. Yuk. Yang bantu kelar ya? Enggak. Ini mau jalan-jalan dulu sekitar ini kan. $19 ya. Ada kipas juga. Karena di sini itu di toko ini aku cuma lihat-lihat aja sih, nggak beli. Terus aku keluar keliling-keliling di sekitaran Universal Studio. Nah, kalau mau masuk permainan, wahana permainan itu kan masuk tuh di belakang pagar biru itu, beli tiket dulu ya. Di sana ada loket tiket. Aku sih nggak masuk, aku cuma keliling-keliling aja di sekitaran itu ikon bola dunia itu kayak gini. Ini banyak pertokoan, banyak ke restoran gitu. Nih, ikutin aku ya keliling-keliling nih kayak gini. Ini juga restorannya tuh banyak yang sepi, mungkin karena kasus virus corona jadi sepi pengunjung. Tapi enak loh pas sepi gini aku kesana, view buat foto jadi kelihatan bagus kan, nggak banyak orang gitu. Nih aku mau keliling-keliling dulu, yuk ikutin aku. Nah, ini kalian bisa lihat kan, sepi banget pengunjungnya. Katanya Mas Red itu sebelumnya kan pernah ke sini, itu tuh rame banget. Kalau nggak pas kasus virus tuh rame, sampai kalau mau foto di ikon itu wah, harus antri banyak orangnya, jadi kelihatan jelek kan ikon bola dunia. Nah, gini nih. Terus ini cuacanya lagi bersahabat lah, nggak panas banget. Wih, ini kayak ada danau. Oh, laut apa danau ya? Gede banget. Sungai.
sungai. Wih, jalannya bagus. Oh, ini laut. Ada kapal pesiar tuh. Di atas atap kita lihat ada itu kereta-kereta gantung. Kereta gantungnya berapa ya? Mahal. Untuk kita harus naik. Enggak, walaupun mahal itu worth it. Harus maksudnya naik. Kita harus naik kok? Harus naik. Oke. Okay. Bisa naik. Ayo maju. Nanti di atas kelihatan. Kita mau ke atas ini biar bisa lihat kapal lebih jelas. Nongkrong di sini enak banget. Ada kursi-kursi di sini sambil minum kopi. Coba ada Starling. Setelah capek keliling Universal Studio, kan aku keluar tuh, keluar areanya, keluar area kan masih di Sentosa, Sentosa Resort, terus naik mini MRT, mini MRT ke Imbiah Lockhart Station. Nah di sini cuma 5 menit udah sampai kok. Itu aku mau naik wahana skuter sama kereta gantung di sini. Jadi aku naik MRT kecil, MRT mini, terus turun di sini. Terus aku mau naik wahana yang ada di sini. Oke. Penasaran kan kayak gimana wahananya? Lihat terus ya. Ini ya, aku menuju loket tiket untuk naik skuter. Skuter kecil itu yang bisa aku duduk sendiri, Mas Arya duduk sendiri. Terus habis itu aku naik kereta gantung, tapi yang terbuka. Kayak gini ini aku mau beli tiket dulu. Nah, ini nggak antri loh teman-teman, langsung cus soalnya sepi pengunjung. Nah, itu kayak gitu yang kayak di foto tadi, aku mau naik itu. Nih harganya itu ada. Yuk ikutin aku. Pak, lepas dong. Telat. Halo. Ini udah 2 kali. Nah, aku naik itu tuh. Halo, kita mau naik itu. Yuhu. Kita mau naik ini. Kita mau naik itu. Asik. Ayo, ayo, ayo. Oh.
Oke. Okay. Mas, oh my god. Loh itu kalau nyantol? Ya emang buat ngangkut itu. Oh, buat ngangkut. Iya udah direkam lo. Sudah. Wow. Yo. Wow. Yo, kita naik ini. Mau selfie enggak? Kasih kita naik itu lo. Wow, tinggi sekali. Ayo, ayo. Yuhu. Mau video selfie enggak? Ayo. Guys, halo, kita naik kereta gantung. Itu belakang apa? Tuh belakangnya ada kelihatan kan? Pantai. Pantai. Wah, ini tinggi sekali begini. Tinggi sekali nih. Bisa kita lihat di bawah. Kakinya. Enggak dong. Lihat pantainya. Ganteng. Belakang kita ada yang naik juga. Nanti kita naik kereta gantung yang itu juga. Kereta makin tinggi gak? Enggak. Aku pegangan kencang ini. Yuk kita video depan yuk. Yuk. Gantian itu nanti kita mau naik kereta apa? Gantung. Nanti ada kereta gantung. Sama naik itu nanti ya. Kayaknya udah naik ini pernah. Aku belum pernah kalau yang ini. Mending gak? Kita dua kali kan? Tahu, sekali. Kok dua kali lah? Ini to right, to right. Naik turun, naik turun. Seru banget. Itu apa ya? Kita naik itu juga. Kalau pas rame itu juga aktif. Oh. Ini lagi sepi. Ini tempat wisatanya lagi sepi, guys. Liatin tuh, banyak ada kok. Itu pada kosong semua. Serasa milik kita berdua. Ih, tinggi banget loh, liatin bawah deh. Ini kan bukan video selfie. Tingginya ada jaring-jaring pengamannya kok. Itu lihat tuh sana. Oh, ini jaring-jaring pengaman buat yang lewat situ. Ternyata bukan jaring pengaman buat kita, guys. Yang lewat kita. Buat yang lewat. Yang lewat supaya. Supaya nggak kejatuhan kita atau nggak kejatuhan kereta gantung apa motor-motor itu. Kita turun. Kelihatan. Oke. Kita kemana? Ini udah sampai tuh. Udah sampai. Gak tahu, kita tanya dulu. Kita kembali. Setelah puas naik permainan tadi, kayak skuter sama kereta gantung, aku kan keluar jalan sedikit itu nanti aku nemu halte. Lah terus naik aja bisnya itu masih gratis, nggak bayar, soalnya aku mau keliling ke ini, ke resort ini, di Sentosa Resort ini aku mau menuju ke benteng apa, penasaran kan? Yuk nanti kita lihat di video selanjutnya, jangan lupa ditonton ya. Oke teman-teman, udah di akhir video, jangan lupa ya ditonton lagi video aku sebelumnya. Dan bagi yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk like, komen. Oke, terima kasih. Dadah.